أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدنا الجماعة ذلك سيد الله سبحانه وتعالى. Pada malam ni kita sambung bab yang kedua. Nah, sebelum ni dalam bab yang pertama kita menyentuh akhlak kita terhadap Allah Ta'ala. Ada beberapa benda tu yang perlu kita imani, yang perlu kita percaya, yang perlu kita amalkan. Dan bab yang kedua, Muslim terhadap dirinya. Apakah dia tanggungjawab kita terhadap diri kita? Hak diri kita terhadap kita. Dan arti benda-benda yang perlu kita lakukan terhadap diri kita. Dan Allah Ta'ala menjadikan kita dengan tugasan. Allah cipta makhluk, kitalah Allah cipta makhluk, manusia khususnya, dengan diberi tugasan. Insan adalah manusia, adalah di antara makhluk Allah yang mukallaf, yang diberi tanggungjawab, yang diberi tugasan. Dengan arti tugasan ini akan ditanya bila tiba masanya. Bila tiba masanya, kita ni akan ditanya. Dan di antara benda yang paling hampir ya kepada kita ialah kita sendiri. Tubuh badan kita, anggota kita, tu benda yang paling hampir kepada seseorang manusia. Walaupun ianya seperti hak kita, tetapi ianya adalah pinjaman, amanah, al-amanah, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada beberapa kategori berhubung dengan apa yang kita perlu lakukan terhadap diri kita. Yang pertama ialah dari segi anggota zahir. Anggota zahir, zahir. Anggota zahir ialah yang kita nampak ini. Yang kita nampak, tangan, kaki, kepala, semualah yang kita nampak anggota zahir. Jadi Allah beri kepada kita supaya kita ni jaga. Bukan maknanya bila hak kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, bebas nak buat apa saja. Tak ada. Dia ada peraturan. Dia ada undang-undang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara undang-undang yang besar ialah bagaimana kamu nak jaga anggota kamu supaya sentiasa dalam keadaan bagus, elok. Tak boleh dirosakkan sewenang-wenangnya. Bila bukan hak kamu, ikut kamulah nak buat apa pun. Bukan, dia ada peraturan. Jadi di antara benda yang paling besar untuk jaga anggota ni, bagaimana anggota ni untuk bergerak, bertenaga. Bergerak, bertenaga. Berapa tu? Jadi di antara caranya, makan, minum. Makan, minum. Kita kalau tak makan, tak minum, agak-agak boleh berjalan ke tidak? Dari segi logik, akal. Nak bangun pun tak boleh. Kalau tanpa makan, tanpa minum. Manusia mendapat tenaga daripada makan dan minum. Bab itu pun ada peraturan dia, ada undang-undang dia. Dengan arti bukan semua benda kita ni boleh makan, boleh minum. Ada peraturan dia. Peraturan yang dijadikan oleh Allah untuk kebaikan tubuh badan kita. Ada benda yang halal, ada benda yang haram. Bukan semua benda boleh makan. Tengok tanggungjawab, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ha, bila kita tengok di dalam beberapa hadis ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi, setiap daging yang tumbuh dari benda-benda haram, neraka adalah lebih utama untuknya. Ya, na'udzubillah min sakhatika wan nar. Amaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ada benda yang boleh makan, ada benda tak boleh makan. Di dalam benda yang kita boleh makan itu pun, bukan kita boleh makan semakan-makannya, seberapa banyak yang kita hendak. Dia ada juga tahap dia. Dia ada juga tahap dia. Yang paling baik adalah bersederhana. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik benda pertengahan, sederhana. Ha, lalu Allah menegaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ha, tengok. Kamu makanlah, kamu minumlah, tetapi jangan melampau. Ha, jangan berlebih-lebih. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada mereka yang melampaui batas dalam bab makan minum. Itu benda-benda yang halal. Kalau benda tidak halal, kenapa Allah suruh makan, suruh minum? Minum, makanlah, minumlah dengan arti benda-benda halal, minat tayyibat, minat tayyibat, benda-benda yang bagus. Lalu Allah suruh makan, suruh minum. Walaupun benda ni benda bagus, halalan, halalan, nah, tetapi diletak di situ. Wala tusrifu. Ada, ada hak dia. Nah, pasal apa? Supaya kita ni memberi hak yang sepatutnya kepada tubuh badan kita. Nah, tengok peraturan ya, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu baginda ya sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa riwayat, di antaranya di dalam ya riwayat al-Imam At-Tirmizi, hadis yang masyhur kita dengar ya, rata-rata dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, di antara bekas ataupun uncang, bekas yang paling buruk, yang paling teruk adalah perut manusia. Perut manusia dan ianya penuh dengan makanan. Tengok, penuh dengan makanan. Sampai nak bergerak pun payah. Nak tidur pun payah. Nak bernafas pun payah. Kata Nabi, itulah bekas yang paling buruk. Yang paling buruk. Dan kata Nabi, kalau kamu nak makan juga, kena makan juga, supaya kenyang. Pasal suka sangat hidangan yang diletak itu. Nak makan juga, makanlah 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk kamu minum, dan 1/3 lagi untuk kamu bernafas. Tengok kesederhanaan yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan memang pun bila kita baca sana sini, di antara punca penyakit, apa di antara puncanya? Makan minum. Di samping faktor-faktor lain pun ada juga, di antaranya makan minum. Kita pergi jumpa doktor, sakit apa, dia pun tanya, pakcik kena makan ni, jangan makan ni, lebihkan yang ni, kurangkan yang ni. Dia pun ada piramid tu. Kita pergi klinik hospital mana, dia ada piramid makanan. Pentingnya makanan. Kalau tak penting, orang tak kaji nak buat piramid tu. Yang mana kena makan banyak, yang mana kena moderate, yang mana kena apa tu.
Dia ada keramik dia. Yang mana kena ambil les yang mana. Orang kaji tu. Kaji tu bukan sehari dua. Seluruh dunia pakai keramik tu. Ha, seperti satu ijma' ulama. Ijma' ulama. Ulama bahagian sains, bahagian doktor, bahagian tubuh badan, bahagian pemakanan, bahagian diet. Ha, tengok ijma'. Pergi doktor mana pun tu kita jumpa. Tak ada orang kata, oh tak. Sebaliknya tak ada. Pentingnya makan minum. Ha, dan Nabi SAW sebut lama dah bab ni. Nah, satu benda yang penting. Ha, lalu Allah pun kata, bersederhanalah, jangan melampau. Makan, minum. Kena makan, kena minum. Ha, kalau tak makan, tak minum, bagaimana kamu nak hidup? Aku jadikan kamu manusia, kena makan, minum. Kamu bukan malaikat. Malaikat tak apa. Tak makan, tak minum. Ha, tak apa. Tak tidur. Tak berkahwin. Ha, tak apa tu. Pasal unsur dia berbeza dengan kita manusia. Dijadikan daripada unsur yang lain, daripada unsur para malaikat. Hidup, makan, minum. Akal manusia biasanya. Walaupun Allah Ta'ala dengan kudrat yang tidak terbatas, yang maha sempurna, boleh jadikan kita ni hidup tanpa makan, minum. Allah berkuasa ke tidak? Maha berkuasa. Kaunuhu qadiran, sifat kudrat. Apa yang berlaku kepada Ashabul Kahfi? Berapa ratus tahun? 300 tahun lebih. Tak makan, tak minum. Ha, tengok, Allah maha berkuasa. Tapi normal manusianya nak hidup, makan, minum. Ha, tak silap saya lah. Kalau kita tak makan, tak makan satu pun, boleh bertahan berapa hari? Ha, mungkin sampai belah-belah hari tu kita. Biasa 16 hari, 17 hari. Kalau tak minum, paling lama seminggu je. Lepas seminggu dia KO. Lepas seminggu. Biasa, normal. Ha, kalau seorang dua bertahan tu benda benda ganjil. Ha, benda ganjil. Normal manusia kena makan, kena minum. Tetapi wala tusrifu. Jangan melampaui batas. Jangan membazir. Ha, tengok arahan daripada Allah Ta'ala. Kita tengok di dalam satu peristiwa. Juga hadis yang banyak kita dengar. Ada tiga orang sahabat. Hadis Bukhari, Muslim, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Tiga orang sahabat, seorang tiga orang pemuda. Nah, dia pergi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi rumah Nabi, masa tu Nabi tak ada. Yang adanya isteri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pun kata Nabi tak ada. Kemudian dia pun ceritalah. Dia tanya Aisyah bagaimana ibadat Nabi, bagaimana oh Nabi pun gini, Nabi puasa, Nabi bangun malam, Nabi dan sebagainya. Panjang hadis tu. Salah seorang pemuda tadi pun cerita, aku solat malam tak tidur. Hebat ibadat dia. Ya, seorang lagi aku puasa tiap hari, puasa tak pernah tak berbuka, tak pernah tak puasa. Yang seorang lagi kata, aku tak nak kahwin. Pasal apa? Nak fokus untuk ibadat. Dia pun seperti rasa dia ni seperti boleh menandingi baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi kahwin, Nabi tidur, ada Nabi puasa yang sunat, ada Nabi tak puasa yang sunat. Aku nak puasa hari-hari. Seperti dia boleh menandingi baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lepas tu lama, tiga orang sahabat dia pun balik rumah dia. Selam begitu, Nabi pun balik rumah. Berjumpa Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pun cerita, tadi ada tiga orang datang nak jumpa Rasulullah.
apa yang berlaku. Dia pun cerita 1, 2, 3. Besok Nabi pun pergi cari 3 orang tadi. Pergi cari di masjid 3 orang tadi. Kamu ke yang kata 1, 2, 3? Ya. Nabi kata, la tafa'al. Kamu jangan buat begitu. Aku ini solat ketika masa aku tidur. Aku ini puasa, puasa sunat ketika masa aku tak puasa. Dan aku ini berkahwin. Ah, tengok. Aku ini berkahwin. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, Nabi kata. Barang siapa tak suka ataupun lari daripada sunnah aku ni, dia bukan dalam kalangan umatku. Ha, Nabi kata, bagi badan kamu ada hak. Ha, bagi anggota kamu ada hak. Ada tanggungjawab yang perlu kamu berikan. Bagi keluarga kamu ada hak. Semua tu tanggungjawab. Ha, tengok Nabi buat satu garis panduan. Supaya kita ni maknanya bukan bila kita ni kuat beribadat, kita ni fokus untuk solat, lalu kita tidak memberi cakna kepada tubuh badan kita. Tak betul. Lari daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lari daripada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jaga tubuh kita, jaga makan minum, jaga kebersihan. Semua tu tubuh badan tu. Bila sakit kita berubat. Tengok. Kemudian bila kita bersih tu, bersih sungguh-sungguh mandi tu. Paling tidaknya Nabi kata, kalau kamu payah nak mandi, paling tidaknya sekali seminggu kena mandi, basuh semua. Payah sangat nak mandi. Okeylah. Paling tidaknya sekali seminggu kena mandi pagi Jumaat. Ambil sunat Jumaat. Tengok. Kemudian mandi tu pula kena basuh semua. Bukan basuh tubuh saja, kepala tak basuh. Kena basuh semua, bersih betul-betul. Sehingga dalam satu hadis yang sahih, tengok Nabi kata, barang siapa, maksudnya barang siapa di pagi Jumaat dia mandi, dia bersih, basuh seluruh, ghasala wa ghtasala, dia basuh, dia mandi sungguh-sungguh, kemudian keluar ke masjid hari Jumaat, dia duduk diam dengan khutbah. Apa kelebihan dia? Setiap langkah dia melangkah tadi tu, keampunan kepada dosa dia, diangkat darjat, diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok. Banyak kelebihan. Kita pergi ke masjid dalam keadaan bersih. Paling tidaknya mengambil wuduk, paling tidaknya. Mengambil wuduk itu dengan arti kebersihan. Basuh tangan, berkomo, basuh muka, basuh kaki, semua tu. Berjalan ke masjid. Berjalan ke masjid. Setiap langkah tu diangkat satu darjat. Digugurkan satu dosa. Kemudian diberi pahala dengan setiap langkah. Nabi nak kita ni supaya sentiasa dalam keadaan kebersihan tubuh badan. Jadi jaga tubuh badan adalah sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam, di antara yang dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi bab makan minum, ialah riyadhah badaniyah. Apa maksud riyadhah? Bersukan. Kita makan minum saja tak cukup. Makan minum memang dah untuk dapat tenaga, untuk berlari, untuk bergerak. Tapi kena bersukan juga. Tapi kita bila dah beromok begini payah juga ya. Rajin sekali je. Oh, minggu tu semangat. Oh, jogging lah konon-kononnya. Tapi seminggu je tahan. Payah. Pasal apa? Ada vitamin M. Malas. Bukan orang lain lah, saya sendiri pun sama juga. Dulu muka ni V, betul muka. Oh, maknanya slimnya, fitnya. V muka. Lama-lama jadi O muka. Payah. Nak istiqamah payah. Tapi Nabi SAW
dalam keadaan umur begitu masih mantap lagi berlari tu, masih lantak berlari berperang apa lagi tu. Nak berperang ingat kena tubuh lemah ke? Nak berperang sahabat yang pergi berperang dengan Rom tu, dengan Parsi tu, ingat tu mereka ni kuruh kering ke? Tak ada. Pedang dia tu panjang berapa hasta pedang dia. Kita nak angkat pedang pun tak larat. Dia pegang-pegang tetak. Pergi tetak pancung kepala orang kufar. Pedang yang berat begitu. Kita nak angkat tu pun tak tentu lagi boleh angkat. Ingat mereka ni tak gagah ke? Pasal apa? Daripada mana dapat tenaga tu? Kalau tidak mereka jaga pemakanan dan mereka ni ada bersukan. Ha, tengok. Ha, tengok kehebatan peribadi yang dibentuk oleh baginda ya sallallahu alaihi wasallam. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, di zaman ya pemerintahan dia, dia duk tengok pada sahabat. Dia kata, kita ni dah hampir-hampir nak jauh dah daripada zaman Nabi. Nabi dah wafat dah di zaman beliau memegang tampuk khilafah. Aku tengok kawan-kawan aku ni, dia kata, perut dah ramai, perut dah ramai buncit dah. Umar dia tengok perhati sahabat dia. Dia pun agak-agaknya mengeluh begitulah. Aku tengok perut kamu-kamu ni dah semakin buncit dah. Tak ada zaman Nabi dulu boleh perang hebat, jaga makan minum. Tapi aku tengok dah lain dah. Dia pun kata, kamu makan minum janganlah melampaui apa yang diajar oleh Nabi di dalam makan minum, kerana ia boleh merosakkan tubuh kamu. Umar pun tahu, dia bukan belajar doktor, dia pun tahu makan banyak merosakkan tubuh. Cuba kita balikkan kan, dalam umur kita begini ni, kita makan nasi dua pinggan, agak-agak malam tu selesa tak tidur? Tak selesa. Tengok, tak selesa tidur. Makan dua pinggang, kemudian minum air dua tiga gelas. Air susu lagi. Buatlah teh tarik ke, kopi tarik ke. Agak tidur malam tu seronok lah. Pagi esok pun nak bangun payah. Lembek je nak bangun. Subuh haruh tak ada dah di masjid di surau. Merosakkan tubuh kamu makan banyak. Kemudian yang kedua, membawa penyakit, menjadikan kamu malas untuk solat. Tengok, malas untuk solat bila berat, lembek, nampak berat lembek, rajin ke nak qiyam, kemudian nak rukuk, nak sujud. Lepas sujud tu nak bangun pula. Berapa kali bergantung tu. Tengok Umar pun dia perhati zaman tu. Zaman dah jauh daripada aura kenabian. Dia tengok pada sahabat dia. Kemudian dia pun kata, bersederhanalah kamu di dalam makan minum. Bersederhanalah kamu di dalam makan minum. Kita sebut hadis tadi, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara ialah pertengahan, sederhana. Semua benda, bukan makan minum saja, semua benda, amal ibadat pun bersederhana juga. Tengok pemuda nombor 2, nombor 3 apa tadi. Oh, aku nak solat sepanjang malam tanpa tidur. Itu melampaui batas. Bersederhana dia solat, kemudian tiba masa tidur dia tidur. Kalau tidur sepanjang malam, itu maknanya bukan sederhana juga. Kena solat juga. Nampak. Itu caranya. Bersederhana di dalam semua perkara, dan itulah yang diajar oleh baginda ya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kembali kepada bab kebersihan tadi. Dalam bab kebersihan, kita tengok beberapa riwayat yang kita dah sentuh tadi. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam sebagai seorang Muslim, dalam seminggu tu, kita sebut dalam seminggu tu, paling tidaknya sekali dia mandi, basuh seluruh tubuh dia. Iaitulah paling tidaknya pada hari Jumaat. Kalau kita orang lelaki ni, saya rasa jarang yang mandi tak basuh kepala. Jarang.
Yang ramainya saya rasa kaum wanita ramai. Mandi tak basuh kepala. Nah, kalau okeylah tak nak basuh kepala, pasal lepas tu nak pakai tudung, payah, rambut jadi apa lembab, jadi berbau, okeylah. Tapi dalam seminggu sekali paling kurang mandi semua. Ah, tengok sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ataupun okeylah, ataupun cuaca sejuk. Kan negara-negara yang ada salji tu sejuk. Ha, ingat dia orang mandi tiap hari ke? Oh, tak ada. Ha, tanya budak-budak kita yang belajar di mana tu, di Eropah, negara salji tu. Ha, dia orang mandi berapa kali? Mungkin sebulan sekali. Ataupun 2-3 minggu sekali. Tukar baju sebelah dalam je. Ha, baju 2-3 lapis, yang luar ni jaket tak tukarlah, tukar yang dalam je. Tak nak berbau sangat. Tukar stokin je. Nah, sarung kaki. Mandi berapa? 2 minggu sekali mungkin mandi. Oh, tak ada. Paling kurangnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali seminggu. Itu basuh semua baru betul. Nah, sunnah yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Muslim yang benar ialah muslim yang bersih pakaiannya, bersih tubuh badannya dan menjaganya dari masa ke semasa. Itu muslim yang benar. Muslim benar ni dalam bahasa Arabnya al-muslim al-haqiqi. Muslim yang hakiki. Bukan dia sembahyang saja, dia puasa saja, tapi tubuh badan dia, baju dia pun mantap. Bersih. Apa di antara benda yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau tidak bau-bauan yang harum. Tengok. Pasal apa tu? Pasal itulah dari segi penampilan yang bagusnya. Bukan maknanya kita ni kuat ibadat lalu bau kita pun tak kisah. Pakai minyak atar ke, pakai minyak wangi pun tak kisah. Asalkan kita ni datang masjid boleh solat, tak ada. Semua tu dia kira. Kita duduk dalam saf itu, terpampuan sahabat-sahabat sekalian. Bukan sahaja sekadar saf itu kena rapat, kena betul. Pakejnya, bau kita pun kena jaga. Bau betul. Ha, supaya tidak mengganggu jiran kiri dan kanan. Ha, kita dengar hadis. Ha, Nabi SAW memberi amaran. Siapa yang makan apa? Makan apa? Al-basal, makan bawang, makan saum, bawang putih, bawang besar, bawang merah tu, jangan dia menghampiri masjid-masjid kami. Pasal apa tu? Bukan kerana makan tu, tapi kerana bau. Tengok, kerana bau. Satu pakej tu, di antara kecantikan kita solat berjamaah, selain daripada betul saf, kemudian rapat saf, ialah jaga penampilan kita. Agak-agak umpamanya mungkin kita ada pengalaman masing-masing, pernah duduk sebelah orang tak jaga penampilan dia, bau dia tu mengganggu tak kekhusyukan kita? Mengganggu. Itulah di antara sebabnya mengganggu khusyuk. Bila mengganggu khusyuk, hati kita pun tak berapa nak cantik kepada dia. Apalah mamak sebelah aku ni rasa. Kita pun hati tak berapa nak cantik dah, sangkaan tu. Kita pun, ya sahabat-sahabat sekalian, kita meletakkan diri kita di tempat mazan al-fitnah, tidak bagus. Di tempat yang menyebabkan orang boleh sangka jahat kepada kita, tidak bagus. Orang sangka jahat pun salah juga. Kita tu meletakkan diri kita di tempat itu pun tidak bagus. Pasal apa kita nak berjanji dengan orang? Kita berjanji, I tunggu you di depan, di depan kelab danduk ya. Bukan dia masuk danduk. Nak berjanji dengan orang, tunggu depan kelab danduk. Kemudian adalah jemaah masjid lalu, nampak, oh, pak apa tu? Oh, Pak Supardi.
masuk danduk ya. Padahal dia tunggu kawan dia. Tak masuk danduk pun tunggu kawan dia kat situ. Itu namanya mazan fitnah. Tempat letak fitnah. Itu pun tidak bagus. Dia tak ada niat langsung nak masuk danduk, tak pernah pun danduk. Tak tahu danduk tu apa. Tapi duduk tempat tu dah tak bagus dah. Kita nak letak diri kita ni di tempat orang sangka baik. Masjid-masjid. Ha, nampak? Oh, kita jumpa karang ya, kita jumpa di Masjid Sabirin. Oh, kita pun sampai masjid di masjid. Orang pun tengok, oh dia ni ahli masjid. Walaupun bunyi azan, dia pun tembok. Dia pun lari bunyi azan. Tak apalah, paling tidaknya sangka baik kepada orang. Orang sangka baik kepada kita. Sangka baik tu doa. Sangka baik tu doa. Sebab itulah, sebagai contoh, ya sahabat-sahabat sekalian, kita kena letak nama anak-anak kita ni nama-nama yang baik. Nama soleh. Orang panggil soleh, soleh, soleh. Pada awalnya dia ni tak soleh. Tapi orang duk panggil soleh, soleh, soleh. Lama-lama soleh dia. Orang duk doa. Sangka begitu juga. Kita disuruh bersangka baik. Oh bagus dia ni. Anak yang taat dia ni, rajin masjid dia ni. Orang soleh dia ni. Ha, akhlak bagus. Kita nampak zahir akhlak bagus. Mudah-mudahan orang duk sangka-sangka, sebut-sebut-sebut, baik dia. Akhirnya baik juga. Ha, tengok, itu sangka. Nabi suruh kita ni bersangka baik. Inna ba'dadh-dhanni ithm, ba'dadh-dhanni ithmun. Sesungguhnya sebahagian daripada sangka itu dosa, sangka jahat. Sangka baik dapat pahala. Doa kepada manusia tersebut. Sebab ada perempuan yang dikasihi oleh Allah, ya Subhanahu wa taala. Semua tu kita kena jaga dan menjadi sunnah ajaran ya baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu dari segi apa? Dari segi bau tubuh badan kita. Dari segi mulut kita pun sama juga. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat satu panduan yang besar. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat. Kalau tidak menjadi keberatan kepada umatku, nescaya aku akan suruh mereka ni sebelum solat berus gigi dulu. Nah, kan kita duduk rapat-rapat, kita baca di dalam solat. Kalau tak baca bacaan yang difardukan, solat tak sah. Baca tu melibatkan keluar makhraj, keluar suara yang hanya kita dengar. Bila keluar makhraj, mana bau pun keluarlah. Paling tidaknya kalau tak boleh hilangkan, kurangkan. Nampak tu? Kurangkan bau tersebut. Sehingga kan Nabi SAW kata Aisyah radhiallahu anha, setiap kali Nabi nak tidur, Nabi akan bersugi. Tidak pernah Nabi ni tidur tanpa Nabi bersugi. Nabi ni SAW, kerja Nabi Rasul. Dan kerja Rasul ni, dia bukan duduk rumah. Dia berjumpa dengan masyarakat. Dia bercakap dengan masyarakat. Lalu Nabi amat menjaga penampilan. Penampilan apabila bertemu dengan para sahabat. Menjadi contoh. Yang kita jaga pakai perfume, pakaian bersih, cantik, elok. Nampak? Kemudian penampilan pun bagus. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada unsur riak, tak ada kita nak sombong, tak ada apa tu. Kita pakai bagus, cantik adalah sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak ada riak, tak ada apa tu. Kecuali kalau dia ada riak, ada takabur, tu dialah. Jangan fikir bila tengok orang ni pakai bagus, pakai cantik, oh pakai nampak anggung. Alah saja nak tunjuk dah tu. Tak ada. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa ramah sahabat, ya sahabat yang ada harta benda begitu. Ibnu Abbas, dia pernah pakai satu pakaian Ibnu Abbas berharga 500 dirham.
Ibnu Abbas seorang sahabat yang hebat. Pakai pakaian warga 500 dirham zaman dulu. Ha, kalau kita buatlah kata 500 ringgit pakai. Ha, pakai jubah 500 ringgit harga. Ada ke jubah kita di rumah kita 500 ringgit? Tak ada. Jubah saya ni 40 ringgit ya. 40 ringgit tambah kosong lagi belakang baru jadi 400. Ha, 40 ringgit. Ha, beli mana ni? Tak ingat dah. Beli Kelantan ke? Jaafar Rawas. Kedai buku Jaafar Rawas ada jubah. 40 ringgit jubah. Kemudian panjang kita potong. Ha, pasal kita ni cukup tinggi. Ha, panjang potong. Ha, jubah potong lagi. Ha, tengok. Nak cari 500 ringgit jubah. Eh, saya rasa tak ada. Tak tahulah, setakut di masjid ni ada orang pakai jubah malam ni harga 500 ringgit. Ha, nampak tak ada. Ha, nampak tak ada. Ha, bukan menandakan takabur tak ada. Menandakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Duduk situ. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun dengan nikmat kamu, kamu nyatakan, kamu ucapkan, kamu serlahkan. Bukan tujuan takabur menyatakan nikmat Allah ya subhanahu wa ta'ala. Hadis yang kita baca tadi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Kalau tidak mahu keberatan, aku tak hendak supaya umatku jadi payah pula. Nescaya aku perintahkan mereka ni setiap kali nak solat berurut gigi siwak. Ha, kalau disuruh akan menjadi satu kefarduan pula. Ha, di samping kita berjalan mana-mana bawa sikat, ha, kena bawa juga berus gigi. Setiap kali nak solat kena berus gigi. Seperti juga kita setiap kali nak solat kena berwuduk. Ha. Jadi di antara syarat sah solat berus gigi pula. Ha, pasal benda tu Nabi kata payah, ha, lalu aku tidak wajibkan. Maksud Nabi tidak kita ni menjaga penampilan. Ha, tu tubuh badan kita tu benda sunnah yang di wariskan kepada kita oleh ya baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu peristiwa apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada satu hari Nabi tidur di rumah Anas bin Malik. Tengah hari, panas. Kemudian dalam pada Nabi tidur begitu, Nabi berpeluh. Ha, peluh Nabi. Ha, di dalam ya, di antara keistimewaan baginda sallallahu alaihi wasallam, peluh Nabi ni wangi. Ha, peluh Nabi wangi, tak ada manusia dah peluh wangi. Ha, peluh kita faham-faham je lah. Ha, peluh Nabi wangi. Dalam tidur begitu di rumah Anas, mak Anas ada di rumah. Mak Anas pun pergi perlahan-perlahan, Nabi tengah tidur, tadah peluh Nabi. Tadah peluh Nabi dalam kontainer, isi dalam kontainer. Peluh Nabi tadah. Hadis ya, riwayat Imam Muslim. Ha, dia tadah peluh Nabi. Berarti itu pun taruh dalam bekas. Lama Nabi sedar. Nabi kata, apa cerita ni wahai Mak Anas? Aduk tadah peluh ni. Ha, dia pun kata, ya Rasulullah, peluh baginda kalau dicampur dengan minyak wangi kami semerbak jadi. Ha, tengok kehebatan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Ha, jadi kita pun begitulah para perempuan, jadi kasih Allah Subhanahu taala, menjadi tanggungjawab kita adalah kita ini menjaga tubuh badan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha, jadi itu yang boleh kita ya kongsi pada malam ni. Mudah-mudahan yang kita baca ya sedikit sebanyak tadi diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.